perhiasan yang kamu inginkan. Wah, terima kasih ayah. Ayah sangat baik kepadaku. Namun, dari kebaikan sang ayah, ternyata si putri Gemilang Rukmi ini memiliki sifat yang sombong. Wahai, Ibu Mansuri, kesini! Iya, ada apa? Kamu ya? Makanan aku mana? Iya, baik. Sifat yang sombong tidak diwarisi oleh Raja Swartalaya. Tapi dilahirkan muncul dari putri Gilang Rukmi. Ah, bagaimana sih kamu tidak bisa menuruti apa yang aku mau? Aku tuh anak raja, tolong semuanya mengerti ya. Sifat sombong ini didengar oleh seluruh masyarakatnya. Namun masyarakat tetap menyayangi dia, menyayangi Putri Gemilang, karena beliau adalah putri dari raja yang bijaksana. Suatu hari ada undangan dari seluruh masyarakat bahwa akan diadakan pesta yang sangat besar. Putri, ada acara pada besok. Kamu dandan yang rapi karena seluruh masyarakat akan melihat kamu. Kamu adalah penerus aku. Bertemu siapa ya? Bertemu masyarakat. Aku tidak mau. Masyarakat di sini bau, kotor. Dan aku tidak mau sama sekali. Tidak boleh seperti itu, Putri. Dia adalah masyarakat kita. Dia adalah yang mendukung kerajaan kita. Jadi tolonglah kamu untuk hadir. Dengan penuh kesombongan, Putri menolak dan terpaksa untuk mengikuti acara pesta tersebut. Diam-diam, ibu-ibu, masyarakat dan diwakili pemaisuri mengumpulkan seluruh warga. Wah, ibu-ibu, kita kumpul. Hari ini kita akan pesta. Mari kita kumpulkan semua perhiasan yang ada di rumah. Kita akan kasih persembahan yang bagus kepada Putri Raja Swartalaya. Akhirnya dikumpulkan semua perhiasan dari seluruh negeri yang ada di kerajaan Ketangguhan dikumpulkan. Akhirnya perhiasan itu dilebur, dimasak menjadi sebuah perhiasan yang utuh. Ah, akhirnya perhiasan ini sudah jadi. Akhirnya perhiasan ini sudah jadi. Akan aku kasihkan kepada Putri Gemilang Rukmi. Ketika pesta datang, sang putri dengan wajah cemberut mengikuti pesta tersebut. Wahai putri, ini perhiasan dari seluruh negeri untuk engkau, putri. Diterima. Dengan wajah cemberut, putri sangat jengkel. Perhiasan apa ini? Tidak estetik, tidak keren. Aku sebenarnya tidak mau menerima ini. Akhirnya mendengar cerita tersebut, raja sangat kaget. Sangat kaget. Wahai anakku, kenapa engkau berperilaku seperti itu? Mereka mengumpulkan seluruh hartanya untuk kamu, tapi kamu tidak menghargainya. Iya, karena perhiasan itu aku tidak suka dan tidak estetik untuk aku pakai. Aku sangat tidak suka dengan emas seperti itu. Bau dan kurang keren. Kamu ya sungguh membuat diriku malu. Akhirnya sang raja pun menangis. Dari raja yang menangis,
Akhirnya seluruh masyarakat pun menangis. Wahai raja, kenapa engkau menangis? Aku memiliki anak yang sudah puluhan tahun, tapi dia memiliki sifat sombong yang tidak menyayangi seluruh masyarakat. Mendengar raja seperti itu, masyarakat pun menangis. Akhirnya sepanjang hari raja dan masyarakat menangis. Sampai menangis sehari, dua hari, sampai sebulan, dua bulan. Akhirnya tangisan itu membuat sebuah danau yang besar. Dan tiba-tiba tangisan itu menenggelamkan seluruh warga yang ada di situ. Dan akhirnya tangisan itu membuat sebuah danau, dan danau itu berwarna-warni yang berasal dari perhiasan yang diberikan kepada Putri Gemilang Rukmini. Itulah cerita pada hari ini. Tepuk tangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, guys.